Kapolsek Taman Sari Polres Metro Jakarta Barat AKBP Erik Frendris didampingi para kanit, Polwan dan Babin dengan bekerja sama dengan Perum Bulog laksanakan giat operasi pasar yang diadakan di lapangan bola Taman Sari, Mangga Besar, Jakarta Barat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menstabilkan harga bahan-bahan pokok di masyarakat. Adapun komoditas yang dijual seperti beras 5 kg seharga Rp40.000, 1 liter minyak goreng dengan harga Rp11.000, dan 1 kg gula pasir seharga Rp12.000. Operasi pasar yang diadakan Polsek Taman Sari tersebut mendapat sambutan baik dari warga sekitar yang dapat terlihat dengan banyaknya warga yang datang untuk membeli produk operasi pasar. Alasan yang paling mendasar yang membuat warga antusias berdatangan adalah karena harga yang ditawarkan di bawah harga pasaran pada umumnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.